selamat datang bersama gue. Gue pengen haci gitu terus tiba-tiba gatel aja tuh hidung gue. Oke, so Ya. Kemarin tuh bener-bener gue lagi rindu banget sama Jepang. Gue sempet juga, mungkin kalau kalian punya Clubhouse, gue sempet ngobrol-ngobrol sama ada orang-orang di sana. Ada Matthew, ada si Puccio gitu. Kita ngobrolin tentang Jepang, anjir. Gue jadi kangen sama ada si Tepan. Semenjak saat itu gue mendadak ingin main The Sims. Apalagi ada update terbarunya ya, yang Jepang banget. Oh, siapa yang gak kangen Jepang? Oke, so kita langsung aja new game. Kita akan bikin karakter Jepang banget kita ya. Ya, kita kasih nama dia adalah siapa ya? First name, gue mau nama dia Kami. Last name, Nemisukin. Selamat datang Kami Misukin ke dunia The Sims gue. Selamat datang Kami Miskin. Ya, saatnya kita akan masukkan Kami Miskin ke dunia yang baru, dunia Snowy Escape. Oh, selamat datang Kami Miskin di... Woy, ini bajunya dia keganti ya? Keganti ya dia bajunya ya? Keganti ya? Nah, selamat datang Kami Misukin ke rumah baru Anda. Ya, jangan sedih. Jangan sedih ya, kenapa? Kenapa mukanya gitu eh? Oke, selamat datang Kami Misukin di rumah Anda ya. Kalian bisa lihat ini adalah ruangan. Ada kotatsu guys. Ada kotatsu. Wah, sumpah ini sih pintunya sih Jepang banget ya, jujur aja ya. Pintunya Jepang banget. Sekarang kita pause dulu. Oh, TV-nya masih TV jadul. Tapi nuansa Jepangnya sih dapat banget ya. Jujur waktu gua ke Jepang, ya rumahnya sih enggak segede ini sih. Ini tongannya udah gede banget sih. Kecil banget sih dulu sih. Ya maksudnya ya kecil gitu, kecil. Oke, kita coba ke ruangan berikutnya. Oh, ini kamar. Ada skate. Oke. Kamarnya cozy walaupun kecil. Terus kita coba ke atas ya. Kami misukin. Anda mau ngapain Kami Misukin? Ini rumah baru nih. Harusnya sih kalau di rumah baru nih kami. Ini ritual rumah baru gue ya. Kita harus ke WC. WC-nya di sebelah mana? WC-nya nih. Oh, nih. WC di Jepang tuh terpisah, guys. Terpisah. Jadi nggak tahu ya kenapa ya. Gue juga bingung sebenarnya kenapa terpisah, kenapa harus dipisah ya. Mungkin mereka tuh sangat ini dengan kebersihan, makanya tuh harus dipisah. Jadi WC ya WC, apa maksudnya, kencing ya kencing, boker ya boker, mandi ya mandi gitu loh. Ini apaan? Apa ini? Shape. Dia bilang bonsai. Bonsai. Bonsai woi. Yuk kita lihat di sini Kami Misukin sedang memotong bonsai. Ya bonsainya akhirnya jadi bagus. Iya. Oke, jadi di sini sebenarnya gua ada beberapa expansion juga, cuman mungkin kita akan lebih nge-explore ke Snowy Escape-nya ya. Kita akan lebih nge-explore ke Snowy Escape-nya untuk series kali ini bersama Kami Misukin. Lama juga loh dia loh. Oke, tiba-tiba bonsainya jadi, guys. Ini bentuk apa ya? Bonsai kayak gini ya. Dibikin melingkar kayak DNA, cuy. Sama dia.
Welcome to the neighborhood. Wow. Salim. Halo bapak-bapak. Oh, silakan masuk. Kedinginan kah pak? Ibu? Kenapa nih? Nah. Oh, dia mau ngapain kamu? Kami misukin. Ngobrol lah sama mereka lah. Ayolah ngobrol lah. Nah. Oh. Selamat datang. Terima kasih telah datang ke rumah saya. Cuman ini berarti sendalnya dicopot eh. Sayang amat gak ada inian sendalnya yang ditinggal. Cuma sendalnya dicopot. Oh, I see. Sendalnya dicopot. Nice. Di sana emang kita harus copot sendal sih. Bang. Ngobrol mulu, Bang. Cari kerja apa, Bang? Suami istri kah ini berdua kah antara Jenna dengan Kado? Suaranya sih berat banget. Ya perkenalan. Si. Duit kita. Si Salim 57 doang. Gua harus kerja Si kami miskin beneran miskin anjir. Bener-bener. Kerja apa ya? Oke, gini. Untuk di video selanjutnya gue pengen kalian voting. Bagusnya si kami miskin ini kerja apa guys? Kasih tahu komen di bawah. Suruh aja si kami miskin jadi apapun yang kalian mau. Kalian mau dia jadi apa? Yang terbanyak akan gue pilih dan gue jadikan pekerjaan untuk si kami miskin. Karena target kita nih ya, target kita. Karena ini kan tempat baru. Oh masih belum bisa ngeliat map. Kita akan travel ke tempat-tempat yang What? Ada shrine? Ini apa? Bedroom. Ini kemana? Inspect climbing wall condition. Oh. Purchase seat. Ini apa? Tomat. Wow, gede juga. Dig. Oh, bisa. Oh, kok ada bed? Ada sesuatu kah di sini? Apa nih? Hah? Apa ini? Weh. Sebenay? Yuk. Apa tuh? Apa itu? Kindness Amola. Angered Forest Spirit. What is this? Ini shrine-nya kah? Anjir, megah banget. Ini tuh kayak ini tahu apa? Kayak kalau kalian tahu Teru-Teru Bouzu yang buat manggil ini Hike Back to Town. Oh, ini udah hiking kah? Kita kenalan sama selebriti guys. Wah keren juga lo kami misukin. Lebo-lebo juga lo udah kenalan sama selebriti anjir awal-awal. Kangen banget guys gue sama Jepang jadi ya guys. Wah. Asli sih. Wah tapi wah, gue next time ke Jepang sih, gue gak mau ke kotanya sih. Mungkin gue akan ke Osaka maybe. Yang lebih countryside sih pengennya. Vending machine-nya banyak banget lu guys. Vending machine biasanya ada makanan kecil nih.
Ada nggak ya? Nggak ada apa restoran. Oh di sini nih. Nah ini dia nih. Nih. Tricolor Dango. Oh ini giri. Oh salmon. Aduh, gue jadi pengen sushi nggak tuh sekarang. Nigiri sushi, let's go. Biba blafa gazi. Makan. Terima kasih. Woi, makan duduk dong. Sit. Nah. Wah, duit kita tinggal 29, cuy. Kita coba bisa makan sekali lagi, cuy. Am. Enakkah? Happy kah? Senyum terus kah? Wangi sekali. Ini kentut. Oh, gua kira dari sini kayak kentut tuh, guys. Kentutnya berasa. Kami miskin. Oke, guys, thank you. Ini adalah video pertama perjalanan kami miskin menuju kekayaan. Akankah dia bisa kaya? Beneran miskin aja 29 dong duitnya. Kita ketemu lagi ntar di video selanjutnya, guys, bersama kami miskin. Dan see you next time and bye bye.